Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد الغر المحجلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sa'iri at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah dan segenap mustami'in mustami'at yang dimuliakan, yang dicintai, yang didoakan dengan segenap kebaikan untuk dunia kita semua dan untuk akhirat kita semua, semoga sukses semuanya. Terkhusus para asatidz, para ustaz, para muallim, para dai, para mubaligh, dan juga aparatur pemerintahan daerah Bapak Kubu dan juga dari jajaran TNI dan Polri yang ikut hadir, bahkan ikut mengamankan kelangsungan acara yang mulia ini. Dan juga terkhusus sahibul acara, yang mana kita semua berkumpul, kita menggabungkan niat kita yang mulia kepada niatnya sahibul acara, yaitu Kang Toha dan Kang Didi. Yang mana Kang Toha, Kang Didi menggelar acara ini dalam rangka mewujudkan majelis ilmu dan majelis zikir dan majelis maulid dan majelis salawat salam dan memuji kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mensyukuri nikmat iman Islam, mensyukuri jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam, mensyukuri dilahirkannya, diciptakannya, diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri segenap nikmat yang Allah hujankan kepada mereka. Terkhusus mereka punya cucu dari Neng Yuli dan Jang Pera, ya, yang baru saja dikhitan melaksanakan perintah Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ujang Fatih Hidayatul Akmal, yang mana bisa menjalankan khitan anak ini harus disyukuri, karena ini melakukan perintah Allah. Anak bisa menerima
walaupun sakit. Ini pendidikan keimanan kepada Allah, pendidikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita tega sebagai orang tua menyakiti anak, tidak, tapi karena kita diperintah Allah kan? Dan setiap laki-laki diwajibkan khitan, adapun perempuan diikhtilafkan kan? Sebagian ada yang mewajibkan, sebagian ada yang mensunnahkan kan? Bahkan ada juga yang membolehkan. Ini dalam fikih bagi wanita ikhtilaf, kalau bagi laki-laki sepakat ya, bahwa khitan merupakan sunnah. Sunnah di sini nisbat kepada anak yang belum baligh. Kalau kita melihat kalimat sunnah ini, sunnah secara fikih, karena sunnah secara fikih kalau dilakukan dikasih pahala, perintah Allah yang kalau dilakukan dikasih pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa, perintah Allah yang ringan ya. Taklifullah atau khitabullah yang ghairu jazim. Nah, ini sunnah menurut istilah fiqhiyah. Maka ada bahasa di sunatan. Ini nisbat kepada anaknya. Kalau nisbat kepada anaknya karena anaknya belum baligh, maka segala yang wajib hukumnya menjadi sunnah bagi anak ini. Sholat fardu yang 5 waktu jadi sunnah, saum Ramadan ya sunnah bagi yang belum baligh. Tidak ada hukum wajib bagi yang belum baligh, seperti tidak ada hukum haram bagi yang belum baligh. Tapi kalau nisbat kepada orang tuanya mengkhitan anaknya, kan? Ingat, maka bagi orang tuanya menjadi wajib. Kenapa? Karena akan mendidik anak untuk melakukan sholat. Sementara orang tua mendidik anaknya ketika anaknya sudah umur 7 tahun, mendidik sholat yang 5 waktu, mengajarkan sholat yang 5 waktu, maka nisbat bagi orang tuanya ini wajib mendidik sholat anak ini ya. Walaupun nisbat kepada anaknya ini tidak wajib, tapi kalau nisbat kepada ya, perintahan mendidik anak atas orang tuanya, maka ini hukumnya wajib ya. Apalagi kalau anak sudah usia 10 tahun. Nah, kalau masih tidak nurut, nasihatan sudah tidak bisa, dengan cara apapun tidak bisa, pukul. Tapi dengan pukul yang hanya mendidik saja, bukan pukul yang menyakiti, bukan pukul yang mencelakakan, bukan pukul yang mengakibatkan rusak gitu kan, anggota tubuhnya, dan memukulnya juga kan di bagian yang aman. Pantatnya, kan? Pahanya, di bagian yang aman, kan? Tidak boleh memukul bagian-bagian yang rawan, kepalanya, mukanya, kan? Jangan. Tapi pukulannya, kalau istilah agama, ghairu mubarih. Kalau istilah bahasa Sunda, mubarih teh tematak bareh, gitu kan? Kan? Ghairu mubarih itu tematak bareh, gitu kan? Tidak mencelakakan. Ini kan hanya mendidik saja.
Allah itu pun juga harus tadrijian. Tadrijian itu bertahap. Kadang-kadang anak itu tidak sekaligus nurutnya. Ya biarkan aja. Satu kali dia tidak nurut, udah dinasehati dan nurut, dibiarkan dulu. Dia tidak sholat juga. Tapi nanti cari lagi cara yang lebih baik, lebih aman, kan? Agar dia mau sholat. Ya. Difahamkan anak ini kepada kewajibannya kepada Tuhannya. Dikenalkan anak ini kepada Allah zat yang harus disembah. Ya. Dikenalkan kepada kebaikan Allah, kepada kesempurnaan Allah. Agar anak ini ya, mau melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ini dengan senang hati. Dan betul-betul anak sudah belajar mengabdi kepada Tuhan. Bukan taat kepada orang tua saja, atau takut dipukul sama orang tua, atau takut tidak dikasih apa-apa oleh orang tua, gitu kan? Ya, difahamkan hatinya, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nah, karena anak ini mau dididik sholat, sementara sholat itu kita semua faham bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Agama Islam itu tiangnya adalah sholat. Orang yang mendirikan sholatnya, dia mendirikan agamanya. Orang meninggalkan sholat yang lima waktu, dia meruntuhkan agamanya. Walaupun amal sholat yang lain dilakukan dengan baik, tapi ketika sholat yang lima waktu tidak dilakukan, ya, maka semua amal sholatnya tidak bisa terangkat ke langit. Tidak bisa diterima oleh Allah. Ya, amal sholatnya itu mudabdabun bainas sama'i wal ard. Mudabdabun itu apa? Mudabdabun itu ke langit tidak nyampe, dari bumi sudah naik. Dia namanya mudabdab. Mudabdab teh cek urang mah naon? Gitu. Kakalayangan. Karena semua amal soleh yang diterima oleh Allah itu harus lewat langit. Kesatu, kedua, ketiga, sampai ketujuh disensor oleh malaikat pensensor amal. Ada pensensor di tiap tingkatan malaikat itu. Nanti sudah lewat langit ketujuh, kalau sudah lolos sensor sampai ke arasy, keratonnya Allah. Lalu amal itu dihadapkanlah kepada Allah Jalla jalaluhu wahda, lalu diterima oleh Allah, lalu disediakan balasannya oleh Allah. Ada yang balasannya dikasihkan di dunia sebahagian, di kubur sebagian, di akhirat sebagian, di surga kebanyakannya. Ya, jadi amal soleh itu barokahnya di dunia juga sudah dikasihkan. Amal soleh itu jangan dianggap kita ngaji seperti ini, kita tidak akan mendapatkan barokahnya di dunia. Boleh jadi kita bisa sehat, di dunia rezeki bisa gampang, urusan bisa lancar, kan? Terjaga dari musibah, kan? Bingung, susah, stres, dicabut oleh Allah, penyakit disembuhkan, keluarga disolehkan. Nah, ini bisa merupakan bahwa ini adalah pahala yang Allah berikan di dunia dari wasilah amal soleh yang dilakukan di dunia. Sebelum dikubur nanti dikasihkan lagi. Sebelum di akhirat bangkit dari kubur dikasihkan lagi. Nanti banyaknya, kan? Di mana di surga dikasihkannya. Ya. Tapi keberkahannya di dunia juga dikasihkan, termasuk diijabahnya doa, karomah-karomah para wali, maunah-maunah orang-orang soleh, itu semuanya bagian daripada keberkahan dari amal yang dilakukan oleh dia
di dunia, termasuk kepangkatan ya, yang tinggi di sisi Allah. Ada yang jadi soleh, ada yang jadi wali, ada yang mati syahid dan sebagainya. Yang jadi wali sebelum matinya ini di dunia sudah diangkat jadi wali oleh Allah Ta'ala. Pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah wali itu ya. Ini apa? Ini barokah dari amal soleh. Barokah dari amal soleh. Fahami oleh kita semua. Jadi amal soleh itu di dunia juga kan, akan menghasilkan warna-warni manfaat, warna-warni kebaikan dari hasil amal soleh. Maka kita harus rajin melakukan warna-warni amal soleh. Di dunianya akan kita rasakan warna-warni pertolongan Allah, warna-warni kebahagiaan, kenikmatan, kan? Kesehatan, kekuatan, keselamatan, kemuliaan, dari sholat, dari sodakoh, dari zakat, dari haji, dari itu kan. Bahkan kalau haji sangat nampak sekali itu. Orang kalau sudah pergi haji pasti akan dihormati oleh masyarakat, ya kan? Namanya juga ditambah jadi Pak Haji, Bu Haji, Mang Haji, Ce Haji, Nyi Haji, Yang Haji, ya, dan Haji, Ki Haji, Bah Haji, kan gitu kan? Nah, dihormati, dihormati itu kan. Berangkat hajinya saja, subhanallah, pemerintah memfasilitasi, masya Allah, dimuliakan juga oleh pemerintah, ya kan? Tuh, dijajab, tuh. Nanti kalau pulang dijemput. Kadang-kadang seorang yang berangkat haji yang jemputnya bisa 50 bis tuh. Ya kan? Ini tanda bukti nyata di dunianya sebelum di akhiratnya. Sebelum di akhiratnya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Jadi karena sholat ini tiangnya agama, sangat penting sekali harus dididikan kepada anak di usia dini. Ya? Di usia dini. Kalau bisa dari usia tamyiz. Usia tamyiz itu kira-kira berapa tahun? Kira-kira 4 tahun sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu dari bahasa mayyaza yumayyizu tamyizan, artinya bisa membedakan. Ya kan? Membedakan warna. Ah, ya kan? Ini sudah tamyiz. Ya, cek bahasa orang Sunda mah geus hideung. Kan? Geus denger. Geus hideung gitu kan? Geus ngarti. Nah, bisa cebok sendiri, makan sendiri, gitu kan? Nah, ini udah tamyiz. Dari usia 4 tahun udah bisa tamyiz. Kalau anak ini sudah tamyiz, gitu kan? Maka jika dia melakukan perintah Allah, dia dapat pahala. Dan orang tuanya juga dapat pahala karena amal anaknya ini. Kan? Pahami. Dia menjauhi larangan Allah, dia dapat pahala, dan orang tuanya dapat pahala juga dari amal anaknya ini. Walaupun nisbat bagi anak ini, apa yang diwajibkan oleh Allah tidak wajib baginya karena masih belum balig. Apa yang diharamkan tidak haram bagi anak ini karena belum balig. Namun anak ini sudah dapat pahala. Artinya ibadahnya sudah sah. Kalau sudah tamyiz, maka syarat sahnya ibadah itu tamyiz. Ya kan? Tapi belum wajib. Karena syarat wajib dalam ibadah itu baligh. Tapi syarat sahnya tamyiz, gitu kan?
Jadi kita sah enggak berjamaah dengan anak yang 4 tahun kita jadi imam? Sah-sah saja. Kalau anak kita yang jadi imam, sah-sah saja. Asal memang benar sesuai dengan ilmunya. Asal memang benar praktek ibadahnya sesuai. Tidak melakukan kesalahan dalam sholatnya. Ya? Walaupun usianya 4 tahun, walaupun usianya 4 tahun. Fahami oleh kita. Cuman kalau anak ini sholatnya masih belajar, belum benar, maka berjamaah kita tidak sah. Kita hanya mendidik saja, ayo kita berjamaah di belakang. Padahal kita tahu anak kita ini belum benar sholat kita. Kita niatnya tidak menjadi imaman lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tidak sah berjamaahnya. Dengan makmum yang sholatnya belum sah. Walaupun sebetulnya anak yang tamdid sudah sah, tapi karena dia belum benar cara melaksanakan sholatnya, sehingga belum sah hukumnya, ya, sholatnya. Nah, pahami oleh kita, ya. Ini hanya mendidik saja, mendidik berjamaah suratan secara rupanya. Walaupun pada hakikatnya kita tidak berjamaah, sehingga anak mengikuti kita. You understand? UHS? Jelas? Ya. Jadi sekali lagi, karena sholat ini imaduddin, dan di dalam amalan sholat ini ada syarat, ya, sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat harus bersih dari najis di badan, di pakaian, di tempat yang disolati. Ya? Maksud di tempat yang disolati, maksudnya bukan semuanya karpetnya, bukan semuanya lantainya, bukan, yang pas dengan badan kita, kan? Ketika kita sujud, ya, seputar yang pas dengan badan kita. Nah, ini harus bersih. Kalau di samping kita, kan, kira-kira ada satu jengkal umpamanya, di sana ada tai kotok. Tai kotok, tai naonnya? Tai ayam, ya. Asal enggak kena enggak masalah. Walaupun di sajadah kita, walaupun di sajadah kita sajadahnya luas atau tikernya luas, kan? Kira-kira satu jengkal ke samping kita atau satu jengkal kalau kita sujud di depan kepala kita, ada tai kotok, tai ayam umpamanya, ya. Ya, sah. Sah. Tapi kalau yang seukuran badan kita, nah, itu tidak sah. Dan kena dengan kita. Kena ke tubuh kita. Bagaimana kalau ada di pas dada kita, kalau kita sujud tapi enggak kena, pakaian kita enggak kena, badan kita enggak kena. Di sini ikhtilaf di antara ahli fiqih. Sebagian ada yang menganggap tidak sah. Sebagian ada yang menganggap sah kalau tidak kena. Jadi kan? Intinya dalam sholat itu salah satu syarat sahnya adalah harus suci dari najis di badan. Badan itu seluruh badan, dari mulai rambut, kan, kepala sampai kaki, dan hatta di hidung, Nah, dari sini cungur ke sini. Kalau cungur ke sini nggak apa-apa. Faham ini? Lalu di telinga, kan? Telinga ini juga harus bersih. Telinga. Faham ini? Ya? Kalau kira-kira dilihat dari pinggir, dari samping dilihat tuh, kelihatan tuh sampai lubang yang kelihatan. Nah, itu jangan sampai ada najis di situ. Di mulut juga harus bersih. Karena
Ini mulutnya hukum ini luar, ya, sampai makhraj apa, kok di dalam. Ah, kalau kita contoh sudah kumur, dengan kumur yang biasa banyak ya, ada kumur kumur buat mulut yang pakai alkohol, ada kan? Kumur yang pakai alkohol untuk membasmi kuman di mulut umpamanya. Bolehkah kumur dengan kumur yang pakai alkohol asal tidak diminum? Boleh-boleh saja, ya kan? Tapi harus terus dibuang dan terus dikumur lagi dengan air yang bersih, ya kan? Tapi yang ingin lebih aman, ada kan yang free alkohol, ya, tidak pakai alkohol, ada, ya kan? Kumur ada kan? Ada, itu aja pakai itu yang non alkohol. Tapi kalau andai kata pakai alkohol, dosa kak? Tidak, tidak dosa karena tidak diminum. Kan? Kita muntahkan lalu kita dibasuh lagi, kan? Mulut kita dengan air yang bersih. Nah, andai kata kita tidak membasuhnya setelah kumur dengan kumur yang pakai alkohol itu, tidak membasuhnya dengan air yang bersih, kita sudah wudu lalu kita sholat, kan? Maka sholat kita tidak sah. Pahami? Sholat kita tidak sah. Waduh, lupa, sudah salam-salam, saya belum kumur, maka wajib dan mengulangi sholat dan berkumur dulu. Sholat yang tadi tidak sah. Catat ini oleh kita nih. Termasuk hukum luar apa? Adalah najis yang ada dalam kulup laki-laki. Kalau perempuan kan gak ada kulupnya. Ya kan? Meren? Hah? Nggak hulang itu rumah hulang hulang meren beri ya tanyakan ke awal lah. Jadi kulup laki-laki kan itu hukumnya luar. Ini kan anak suka kencing kan, lalu kalau membersihkan yang ada di dalam kulup gimana? Kan susah, sulit kan. Dibersihkan hanya luarnya saja tidak cukup, karena dalam kulup itu masuknya hukum luar seperti dalam mulut, hukum luar. Fahami? Dalam urusan apa? Dalam urusan najis, hukum luar itu. Catat. Beda dengan dalam urusan wudu, dalam urusan mandi besar. Kalau dalam urusan wudu, urusan mandi besar, tidak wajib membasuh mulut. Hukum membasuh mulut hukumnya sunnah, kumur dulu kan gitu kan. Kalau tidak kumur wudunya, tidak kumur mandi besarnya, kan sah-sah, karena yang wajib dibasuh adalah yang dohirnya saja. Jikalau dimingkemkan gitu kan. Nah, bibir yang kelihatan, yang nampak, inilah yang wajib dibasuh. Yang nampak, ini yang wajib dibasuh, kan? Kalau di dalamnya, tidak wajib dibasuh. Yang nampak saja. Mandi besar juga sama. Catat nih, ya, catat. Eces, jelas tuh. Allah. Tapi kalau dalam masalah najis, mulut ini masuknya hukum luar. Wajib dibersihkan najis walaupun ada di dalam mulut. Ya.
Jelas? Begitu pula di dalam qulub. Karena sulitnya membersihkan qulub dari najis kencingnya ini anak, ya, sehingga kalau tidak terbersihkan dari najis kencingnya anak ini, maka sholat anak ini tidak sah. Sementara kita orang tua mau mendidik sholat anak ini agar dia bisa sholat yang sah. Bukan sekedar sholat rupanya saja, tapi juga sholatnya sah. Sementara syarat sahnya sholat harus bersih dari najis. Di dalam qulub ada apa? Ada najis, ada kencingnya. Bagaimana mungkin mendidik anak ini bisa sholat yang sah kalau tidak bersih, dibersihkan dulu di dalamnya dari air kencingnya? Dan bagaimana bisa membersihkan, kan, qulub ini bagian dalamnya dari air kencingnya, kan? Masa harus dibetek-betek? Diborete-borete, apa borete bahasa Indonesianya ya? Hah? Buya mau pakai bahasa Sunda, banyak yang komen. Karena banyak yang mendengarkan saudara-saudara kita dari provinsi-provinsi luar, kan? Bahkan dari berbagai negara, saudara-saudara kita yang sering mendengarkan. Tuh. Ah, pakai bahasa Indonesia, ada juga yang tahu, yang tidak tahu Buya, apa diboretekeun, sok kumaha tah. Ah, itu kan bukan bahasa Indonesia diboretekeun. Apa dibetein, gak ada dibetein juga bahasa Indonesia, gak ada. Nah, itu kan apa coba? Jadi dibersihkan sampai ke dalamnya, itu kan di apa tuh? Gitu lah. Nah, kan ini jadi masyakoh. Masyakoh itu apa? Jadi kesulitan. Kan? Ini jadi kesulitan, bisa sakit nih anak. Jadi caranya gimana? Caranya kalau anak ini mau dididik sholat, dan memang harus dididik sholat, dan sholatnya, kan, agar sah harus bersih dari najis. Qulub bagian tempat najis yang harus dibersihkan, dalamnya, karena dalamnya hukum luar, maka ya, kalau mau didik sholat anak harus dihitan, harus dihitan. Dan jadi hubungan, ingat, perintahan hukum wajib menghitan atas orang tuanya kepada anaknya ini, kan, ketika anaknya ya, mulai harus dididik sholat. Mulai harus dididik sholat. Maka ketika banyak yang bertanya kepada Buya, sebaiknya saya menghitan anak itu, anak dalam usia berapa tahun, kan? Ya. Setidaknya kalau mau, kan, sebelum 4 tahun. Ya. Paling tidak pas 4 tahun. Ketika dia tamyiz. Ketika dia tamyiz, kita mau mendidik anak sholat agar sholatnya sah. Kan? Ketika 7 tahun, wah, ini harus tuh benar-benar nih orang tua mendidik anaknya sholat itu, kan? Ketika 7 tahun. Tuh. Jangan sampai menghitan anak ini di usia 7 tahun, kan. Usahakan apa? 4 tahun atau sebelum 4 tahun sedikit lah, gitu kan. Itu yang lebih utama di dalam menghitan anak, kan.
Kembali kepada yang tadi, bahwa di kita disebut sunnatan. Kok disebut sunnah? Kalau nisbat kepada orang tua kan wajiban, bukan sunnatan. Kalau nisbat kepada anak yang belum balig, ya itu namanya sunnatan. Tapi bisa istilah sunnatan dinisbatkan kepada orang tua, walaupun orang tua wajib, kan, menghitan anaknya. Ya, nisbat kepada pendidikan sholat yang diwajibkan atas orang tuanya bagi anaknya. Loh, kok wajib disebut sunnah? Nah, kalimat sunnah, istilah sunnah ini ada sunnah menurut fiqih, ada lagi sunnah menurut istilah ahli hadis, kan? Karena sunnah menurut istilah ahli hadis ini yang disebut as-sunnah itu mencakup wajib, kan? Bukan cuma sunat menurut fikih saja, tapi mencakup wajib. Ada lagi istilah sunnah itu secara bahasa, menurut bahasa lugah. Kalau menurut bahasa Arab, sunnah itu adalah adat, istiadat. Sehingga ada istilah sunnatullah. Apa sunnatullah? Adatnya Allah. Namanya sunnatullah ini bahasa sunnah menurut bahasa. Ya? Ada lagi sunnah menurut istilah ahli hadis. Ya? Ada lagi sunnah menurut fiqih. Jadi sunnatan nisbat bagi orang tuanya juga tidak salah, nisbat bagi anaknya juga tidak salah, kan? Bahasa sunnatan. Tuh, sungguh hebat para ulama kita menerapkan istilah di sunnatan, kan? Sunnatan, yakni dilakukan bagi anak tersebut sunnah di sunnatan itu. Sunnah, ya, sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah, Allah. Dan kita ini melaksanakan menghitan anak ini atas perintah Allah, karena kita iman kepada Allah. Atas perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak kita dari kecil, kan, harus dididik keimanan. Dan iman itu punya konsekuen, punya konsekuensi. Apa konsekuensinya, kan? Ingat, konsekuensinya harus siap menghadapi segala resiko. Resiko apa? Resiko orang beriman. Bukan sekedar nikmat saja yang siap dihadapi, tapi juga pahitnya harus siap dihadapi. Allah yang kita imani memerintahkan, kan, kepada kita, wahai kaum laki-laki, wahai ananda, kita diperintahkan oleh Allah harus menghitan kulub kita. Perintah siapa? Allah. Berimankah kita kepada Allah? Perintah siapa lagi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimankah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beriman. Wahai ananda, sabarlah. Inilah konsekuensi keimanan, kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul. Bukan hanya nikmat saja yang harus kita siap hadapi, itu kan, tapi yang pahit juga harus kita siap hadapi. Ya, kita harus dihitan, ya. Sakit, sabarlah. Sabar. Ya. Lalu ada anak yang bertanya, "Pak, kenapa?"
Ini ujang ini harus dihitan. Kenapa ini dalam agama, dalam perintah Allah, dalam agama Islam ini kok ada yang harus tersakiti? Kenapa harus disakiti sampai dikeluarkan darah? Bukankah agama ini rahmat, kasih sayang, yang mana kasih sayang itu melahirkan segala yang terbaik, segala yang paling maslahat bagi siapapun apapun yang disayangi. Tapi ini malah menjadikan sakit, tapi ini malah kan mengeluarkan darah. Sepertinya tidak sayang ini Allah sama saya, kata si ujang. Ketahuilah sayangku, begitulah kehendak Allah. Ada di sebahagian yang Allah kehendaki untuk memperbaiki sesuatu itu, ada yang dengan cara dohirnya harus dirusak dulu. Kalau begitu, Ananda tidak percaya, yuk kita ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Mau apa? Coba lihat. Itu banyak yang dioperasi. Di black. Tanyakan sama dokter. Dokter itu apa tidak sayang kepada pasien ini? Tanyakan sama dokter. Dok, apa dokter tidak sayang sama pasien? Kok sampai pasien ini dirusak? Dioperasi. Kan? Allah. Di black. Kan? Di bedah. Keluar darah. Apa dokter tidak sayang? Dokter bilang, nah justru dokter ini sayang sekali kepada pasien ini. Kalau dokter tidak sayang, dokter tidak akan membedah anak ini. Akan membedah pasien ini. Loh, kenapa begitu? Karena dalam sebahagian ilmu kedokteran ada cara untuk memulihkan ya, dari penyakit kepada kesembuhan. Ya. Dengan cara dohirnya harus dirusak dulu. Tapi hakikatnya justru akan diperbaiki. Lah. Kalau dokter saja manusia seperti itu, padahal ilmu manusia itu enggak ada apa-apanya, kan? Bagaimana dengan ilmu Allah? Kenapa tidak percaya kepada Allah? Justru nak, Allah itu sangat sayang kepada kita laki-laki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmunya, kan? Allah menciptakan sebagian makhluknya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ketika Allah akan memberikan kebaikan kepada laki-laki, kan? Ada kebaikan yang tidak bisa diraih oleh laki-laki kecuali dengan cara dipotong kulupnya. Dan, nah, pernah terjadi di luar negeri. Mereka karena bukan muslim, tidak ada yang dihitan. Tiba-tiba pemerintahnya menyuruh semua laki-laki di negerinya dihitan. Apa alasannya? Alasannya banyak wanita yang kanker rahim. Kenapa? Karena tidak disadari kencing itu menjadi penyakit. Ingat. Lalu ketika dia gede, ketika dia menikah, bersetubuh, penyakit itu menular ke rahim wanita. Dan akhirnya terjadi banyak wanita yang kena kanker rahim. Setelah terjadi baru sadar bahwa kulup itu harus dihilangkan. Padahal Allah, padahal Rasulullah SAW, padahal ajaran Islam kan dari mulai diturunkan sudah memerintahkan kepada kaum laki-laki agar menghitan
kulubnya, memotong kulubnya. Dan ternyata Allah sayang, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi semua manusia, laki-lakinya, perempuannya, orang tuanya, anaknya, karena boleh jadi kehamilan si wanita ini bayinya bisa terjangkit penyakit dari dalam. Ingat, kenapa? Karena sperma yang sudah bercampur dengan bakteri, ingat, dari kulub suaminya, sehingga bayinya terjadi banyak yang cacat, bayinya terjadi banyak yang keguguran karena terserang penyakit. Ada lagi yang mandul karena spermanya tidak baik. Kenapa? Karena ada sperma dari laki-laki yang sudah terjangkit penyakit. Karena sebab apa? Sebab kencing yang nyangkrung. Apa nyangkrung? Yang menggenang di dalam kulubnya itu. Yang menggenang di dalam kulubnya itu. Allah. Ternyata khitan bukan hanya Allah akan menyelamatkan pribadi laki-laki tersebut saja. Lah tidak. Ternyata semua manusia dan keturunannya. Kan istrinya harus sehat, keturunannya harus sehat. Gitu kan? Salah satu faktor kesehatan adalah di khitan. Agar tidak ada kencing yang menggenang. Ecesente. Waduh, begitu luas ternyata manfaat daripada khitan. Subhanallah. Allah Maha Hakim. Allah Maha Berhikmah. Gitu kan? Karena Allah tidak berbuat tanpa hikmah. Allah tidak menurunkan aturan apapun bagi kehidupan manusia tanpa hikmah. Semua penuh dengan hikmah. Perintahannya penuh dengan hikmah. Larangannya penuh dengan hikmah. Dan ketika akal kita tidak mampu mengenali seluruh hikmah yang ada dalam aturan Allah, sudah, karena akal kita tidak akan mampu mengenal semua rahasia, mengetahui semua hikmah yang terkandung dalam aturan Allah. Berimanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Seperti kita kepada dokter aja percaya kok, gak pernah bertanya-tanya, dok, kenapa dok kasih obat ini, lalu obat ini dibikin dari apa sih? Ditanya enggak ke dokter? Ditanya enggak? Enggak ditanya. Karena kalau dipertanyakan juga, akal kita ini enggak akan nyampe. Harus panjang belajarnya. Harus lama belajarnya, sekolahnya. Ingin mengenal, gitu kan? Bahan-bahan yang bisa menjadi obat. Apa saja, bagaimana cara meraciknya. Tapi sebetulnya kita bisa sembuh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Percaya saja kepada ahlinya. Syaratnya apa? Percaya saja kepada ahlinya. Loh, kalau kepada dokter saja percaya, kenapa kepada Allah tidak percaya? Kenapa kepada utusan Allah tidak percaya? Kenapa masih bertanya-tanya? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus zakat? Kenapa harus saya pergi haji? Kenapa saya harus dihitan? Kenapa, kenapa, kenapa? Jangan banyak kenapa, kenapa. Percaya saja kepada Allah. Kamu juga kalau berobat ke dokter, tidak banyak tanya-tanya sama dokter, tapi percaya saja kepada dokter. Maka cukup dengan kepercayaanmu kepada Tuhanmu, maka kamu akan meraih segala yang dijanjikan oleh Tuhanmu, walaupun akalmu tidak sampai kepada hikmah dan rahasia yang ada dalam perintahan Tuhanmu. You understand? Nah, you has? Maka di dalam awal surat Al-Baqarah
Orang yang takwa itu bukan orang yang banyak tanya-tanya sama Allah, ingin tahu tentang rahasianya sholat, rahasianya puasa, perintahan Allah itu ini, rahasianya larangan Allah. Tidak. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hei, semua hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yang beriman kepada Rasulku, kan? Baik kalian bangsa manusia maupun kalian bangsa jin. Dzalikal kitabu, kitab ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, artinya kalian harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak perlu kalian mempertanyakannya. Ingat, tidak boleh kalian uji coba. Karena kalau kalian mau uji coba, berarti kalian masih ragu. Ya, saya mau coba-coba sholat. Dan kira-kira nanti efeknya gimana? Berarti kamu ragu dong. Orang yang yakin seyakin-yakinnya gak akan mungkin mau uji coba. Tapi langsung melakukan apa yang diperintahkan. Dasarnya hanyalah yakin. Percaya, sudah. Jauhi apa yang dilarang. Apa alasannya? Karena saya percaya kepada Allah. Mustahil Allah bohong. Mustahil Allah dan mengingkari janjinya. La raiba fihi, semua isi Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Perintahannya, larangannya, janji Allah dan ancaman Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berita-berita tentang hal yang gaib, kan? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, Al-Quran ini menjadi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Teruskan. Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang takwa itu adalah orang-orang yang percaya penuh kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, bil ghaibi, kepada gaib. Percaya dan penuh, ingat, kepada Allah dan Rasulnya, ingat, tentang apa yang digaibkan oleh Allah, tentang hal-hal yang gaib. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada alam kubur, ada kebangkitan, ada nanti akhirat, ada surga, ada neraka, ada ini, ini semua gaib. Malaikat gaib, dengan benar gak? Setan gaib, jin gaib, kan? Nah, percaya gak? Percaya, cukup percaya. Jangan banyak tanya-tanya, kan? Karena kamu bertanya juga sampai kamu mati, walaupun umur kamu ribuan tahun, tetap akalmu tidak akan mampu menyelami rahasia yang terkandung dalam aturan Allah. Ingat, pokoknya iman saja, percaya saja. Yuminuna bil ghaib, lalu wayuqimunas salata, dirikan sholat. Jangan banyak cincong. Udah, jangan banyak tanya-tanya, kenapa saya harus sholat? Percaya saja sudah. Jangan tanya-tanya sama dokter, kan? Kenapa dokter kasih obat ini? Apa ini dokter? Dibikin dari apa dokter? Kenapa harus minum sekian kali? Kenapa harus pagi? Kenapa harus siang? Kenapa harus sore? Kenapa harus? Nah, dah. Jangan banyak tanya-tanya, liurin dokter mana? Ya. Jelas gak? Hah? Dirikan sholat. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, keluarkan zakat. Ini makna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina
yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang takwa itu juga adalah orang yang percaya penuh kepada Allah dan Rasulnya tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Ini ma unzila min ilaika wa ma unzila min qablik, dan kepada semua kitab-kitabku, wahyuku yang aku turunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Ya. Terus wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang takwa itu adalah orang yang yakin kepada akhirat. Yakin kepada akhirat, kita semua akan kembali ke akhirat. Percaya kepada akhirat? Percaya, yakin kepada akhirat. Di akhirat ada hisaban, di akhirat ada surga, di akhirat ada neraka. Yakin itu? Yakin. Nanti di surga, ahli surga akan dipertemukan dengan Allah, dikumpulkan dengan semua kekasih Allah, dikumpulkan dengan semua yang beriman, hatta keluarganya yang beriman, orang tuanya yang beriman, leluhurnya yang beriman, turunannya yang beriman, sahabat yang beriman, nanti kumpul di surga. Ini yang wabil akhirati hum yuqinun. Ada enggak dalam ayat itu, yang harus tanya-tanya kepada Allah? Harus mengenal rahasia, kan? Ada enggak? Enggak ada. Ulaika ala hudan min rabbihim. Nah, mereka yang sifatannya seperti itu, ala hudan min rabbihim, adalah orang-orang yang mereka itu selalu ada dalam hidayah dari Tuhannya. Selalu dan ada dalam petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang sifatannya seperti itu adalah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Orang yang sukses, muflihun itu yang sukses. Nah, ini orang yang sukses, bukan orang yang banyak tanya-tanya. Pokoknya percaya kepada Allah. Sama dokter aja kita suka percaya kok. Ya. Kenapa kepada Allah tidak percaya? Kenapa kepada utusan Allah tidak percaya? Yang mustahil bohongnya. Yang beritanya juga langsung dari Allah kok. Kan? Kepada manusia, dia tidak menerima berita langsung dari Allah. Dia tidak mengenal gaib. Kan? Dia tidak kenal dengan malaikat Jibril. Alaihi salatu wassalam. Dia tidak punya mukjizat dan sebagainya. Kita aja percaya kok. Tapi kenapa kepada Rasul tidak percaya? Nah, catat oleh kita. Allah. Ecesente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau diungkap rahasia dari khitan yang berkaitan dengan berbagai hal kebutuhan manusia, kebahagiaan manusia, maka malam ini tidak akan cukup untuk membahas bab hitan. Ya. Dikarenakan Buya ayah hiji jadwal deui. Ya, ada satu jadwal lagi. Jadi sudah dicukupkan dulu sekian. Ya, dan kalian bisa biar bisa HS lebih awal. Ya. Kan? Ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, barokah bagi kita semua. Dan kita tutup dengan doa maulid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna kad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim, fa'afidh ali nabi barakatih libasal izwa takrim, wa askinna bi jiwarihi fi dari na'im, wa na'imna fil jannah bin na'imil mukim. Allahumma inna nas'aluka bi jaihada nabil mustafa, wa aliha li sidqi wal wafa kullana ma'inan wa mus'ifa, wa bawina minal jannati ghurafa, wa rizukna bi jahihi sallallahu sallam indaka ya Allah qabulan.
وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وصحب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله وأحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.